wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT 05 Kelurahan Minas Jaya, atau Ketua RW dan Ketua RT di lingkungan tempat pesta yang kita hadiri pada hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Ketua KBSP Keluarga Besar Suku Biliang Kabupaten Kampar. Nah, ini undangan ini sangat luar biasa dihadiri oleh Dusana Tito KBSP dari Kampar, Mama Tito Lansmen, kemudian dihadiri oleh Ketua KBSP Kota Pekanbaru, Makir, beserta rombongan. Tentu tidak lupa kita sampaikan juga salam mulia ini kepada Bunda Kanduang dari KBSP Kota Pekanbaru dan KBSP Kabupaten Kampar yang hadir. Selanjutnya kami banggakan Keluarga Besar Suku Biliang Kecamatan Minas yang sudah berkomitmen hadir mulai dari awal sampai selesai tentu nantinya. Mulai dari duduk di Mama, alhamdulillah hadir, tapi ampun tidak hadir, minta izin bocah berhalangan tadi. Kemudian permohonan maaf kami karena memang seharusnya kami dari pagi sudah di sini, namun karena di Perawang ada kegiatan iklan Ikatan Keluarga Luar Agam yang kami juga bersama-sama hadir dengan pengurus iklan Kecamatan Minas. Selesai acara iklan baru kami hadir di tempat pesta Paujang. Ya, kami banggakan juga Bunda Kanduang KBSP Kecamatan Minas. Nah, tadi baru separuh baru nampak daftar hadir. Mudah-mudahan Beko Panuas satunya hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya yang sama-sama kami banggakan juga, kita hormati Ketua Ikla Kecamatan Minas Bapak Edison beserta rombongan serta ini mama yang lain satu Bunda Kanduang. Nah, itu dari pagi kami sudah ada kegiatan di Pawang, tapi tetap menghadiri alik sampai Paujang, karena Paujang juga bagian dari warga Ikatan Keluarga Luar Agam. Nah, dengan apa namanya kegiatan satu hari Panuaga, alhamdulillah Ketua beserta rombongan, Pak Sekretaris, Pak Polisan juga masih eksis bersama kita, mudah-mudahan betul sampai selesai. Dan kalau perlu, kita suruh itu Ketua Ikla menyanyi si lagu saja, jadi lah. Sedang itu, mata-mata gue lah. Kemudian yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati, Tuan Rumah, Bapak Januar Minanda, beserta keluarga yang biasa kita panggil Pak Ujang. Nah, tentu beliau hari ini hari yang berbahagia karena beliau hari ini melaksanakan salah satu apa namanya sunat, bahwa beliau hari ini melaksanakan pesta nikah anak beliau. Dan secara bersama-sama juga beliau mengundang kita seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Kami ingin menyampaikan bahwa dari Ikla mungkin masih ada kekurangan kami, karena mungkin dari awal kami tidak terlibat langsung. Nah, seharusnya ini memang bagian daripada apa nama kegiatan sosial Ikla, tapi mungkin karena ada kegiatan yang bersamaan sehingga kami tidak bisa menghadiri dari awal. Mudah-mudahan sampai selesai kita masih di tempat acara Paujang. Dan kemudian perlu kami informasikan juga kepada Ketua KBSP Kampar dan Kota Pekanbaru, bulan Januari nanti ada undangan yang sama juga Pak. Ulang pilihan juga balik balik di tampil yang sama belum di pasar bawah. Mudah-mudahan Mama beserta rombongan ada kesempatan sehat-sehat bisa hadir balik. Nah, kepada warga KBSP Minas, khusus kepada orang pilihan Minas, kalau Beko ada undang lo ke Kampar, ada undang ke Pekanbaru, itu sesama perlu hadir. Nah, kalau tidak ada undangan, selamat kita. Tidak payah kita. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin, kita kompak pada sana, sama-sama kita menghadiri kegiatan sosial yang ada yang sama-sama kita jalankan, baik itu kemalangan maupun acara-acara seperti itu. Kemudian kami dari Ikla seharusnya Ketua yang menyampaikan, tapi Ketua agak kurang sehat mungkin.
terlalu latihan di perawang tadi, enggak lo nyanyi di perawang tadi itu ya. Mungkin latihan di perjalanan sehingga diwakilkan Kambul. Nah, kami dari IKLA sama-sama mendoakan, dan kita semua juga mendoakan semoga anak kemenakan kita yang baru melaksanakan akad nikah dan melaksanakan pesta hari ini diberkahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, mudah-mudahan Ojang dapat capek dapat cucu ya Ojang ya, tapi bukan berarti lagi Ojang ambil lagi Ojang. Kemudian pada undangan kami, kami juga mohon maaf karena ada beberapa yang kami sampaikan tadi mungkin yang tidak berkenan. Ada dari tua saya mewakili, kemudian dari suku Pinjang juga saya mewakili. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang dihidangkan oleh tuan rumah bisa kita nikmati bersama-sama. Mudah-mudahan sesuai dengan selera kita bersama-sama juga. Mungkin itu sepatah dua kata dari kami mewakili Ikatan Keluarga Luar Agam Minas serta Keluarga Besar Suku Pinjang Kecamatan Minas. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan bisa bertemu kembali di lain waktu. Dan itu harapan kami kepada Desa Lak Pinjang selalu kompak dan tetap komitmen. Kalau tengok absen tadi separuh masih ada yang menyusul mungkin sore. Kita doakan anak kita sehat dan ada waktu menghadiri pesta Lantai Kodam. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.